Assalamualaikum. Nama saya Faizana binti Zakaria. Saya merupakan MBA ataupun Master Stokis Johor. Okey, alhamdulillah. Macam mana saya bermula dengan Nur Aisyah ni? Bermula dari saya pakai produk Nur Aisyah. Masa tu anak saya umur lebih kurang dalam setahun 3 bulan menghadapi penyakit enzima. Setelah situ saya try pakaikan dekat anak dan masa seminggu kulit dia dah makin pulih. So saya bermula dengan pakai dia punya set makeup. Lepas tu bila saya pakai set makeup, saya start rasa wow, set makeup Nur Aisyah setandar produk antarabangsa lah. Lepas tu apa yang saya buat lagi saya suka sebab produk dia ada KKN. Lepas tu dia mesti solat, mesti wuduk. Memang sangat mudah untuk kaum wanita nak pakai dan nak cuci. Dekat situlah bermula saya rasa produk ni boleh pergi jauh. Kalau aku jual pun pasti mudah untuk laku. Lepas tu bila saya dia beritahu berapa keuntungan dia, saya masa tu dia ada beritahu saya untuk first kita boleh jadi dropship ataupun agent. Saya bila saya kira-kira pula, kalau dropship ni untung dia tak banyak. Sebab pada masa yang sama saya ada suri rumah. Suri rumah yang tak bekerja lebih kurang dalam 8 tahun macam tu lah. Memang 100% saya bergantung dengan suami. Sampaikan 20 sen nak pergi ke tandas pun saya minta dengan suami. Start situlah saya cakap dalam hati, bolehlah nak try produk Nur Aisyah ni nak menjual. Dan saya terus decide untuk saya jadi agent. Saya jadi agent lebih kurang dalam 2 bulan. Bulan pertama saya restock dengan saya punya stoki RM7,000. Dan bulan kedua saya restock dengan stoki saya RM10,000. Masa tu RM10,000 tu saya dapat reward daripada HQ. Bulan ketiga terus saya naik jadi stokis. Alhamdulillah saya jadi stokis selama 2 tahun 3 bulan. Alhamdulillah sekarang saya dah sebagai master stokis. Alhamdulillah saya dah capai hasil paling tinggi RM50,000 sebulan. Memang banyak sangat. Yang dulu saya tak ada dan kini saya ada. Antaranya setiap bulan saya boleh bagi pada mak ayah saya. Sekarang ni saya boleh bercuti dengan guna duit kita sendiri. Ada tempat saya dah pergi melawat atau melancong macam Korea. InsyaAllah untuk tahun depan saya plan untuk ke umrah. Kalau nak ceritakan apa dulu saya tak ada dan kini saya ada, terlalu banyak. Cuma apa yang saya nak katakan, join bisnes Nur Aisyah ni saya rasa perubahan terlalu banyak untuk saya dan saya rasa sangat bersyukur dan perlu sangat orang lain pun join bisnes Nur Aisyah.